Ya, DPRD Kabupaten Bima, Komisi 3, sekaligus Ketua Komisi. Melakukan solidaritas, mengumpul-ngumpul sampah di Pulau Setonda. Yang diharapkan kepada masyarakat, pada khususnya yang berkunjung di Pulau Setonda, jangan membuang sampah sembarangan dan semaunya. Karena di sini Pulau Setonda ini udah masuk skala internasional, jadi saling menjaga dan saling mentaati peraturan yang ada. Ada dua anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan pengumpulan sampah di pinggir pantai Pulau Setonda. Kalian lawan cara tertutup juga, Ge. Plastik saya sudah penuh, Pak. Oh, ini ada juga dari pihak LSM Bimpar ya, selaku mewakili dan mendampingi daripada pihak anggota DPRD Kabupaten Bima dan juga dari Kepala Desa Labuang Kenanga. Inilah bentuknya di Pulau Setonda ini. Di sana ada Calabai, di sini Labuang Kenanga, di ya sudah penuh. Begitu solidaritasnya dua anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Nasdem dan juga Demokrat, satu komisi, Ketua Komisi 3 Bang Edih Mulis dengan Pak Dedi MT, Dapil 3 Fraksi Demokrat. Hari ini diwakili dan didampingi Alde dan Ramil dan Kapolsek Sektor Tambora ya. Tambora dan Kapolsek Tambora. Dan pihak SDA Provinsi, perwakilan di Kabupaten Bima dan beberapa anak sekolah. Ya. Pak Dedi, masuklah langsung Pak Dedi sini Pak Dedi. Ya. Tinggal Pak Dedi. Ya, pengumpulan sampah ini udah penuh semua dalam plastik. Jadi harapan kita kepada yang pengunjung di Pulau Setonda ini agar tertib. Tunggu. Ayo. Ali atau bagaimana, Pak? Kalau harapannya saya, kalau memang ini dikelola oleh swasta, saya pikir tidak bisa. Karena memang karena Setonda sebenarnya bukan tempat tujuan wisata tapi transit. Transit. Jadi kalau untuk pembiayaan oleh swasta yang ini sekarang kan dikelola oleh swasta dengan harga yang mahal seperti itu, tentu sangat sangat susah untuk menjadi, karena mungkin turis-turis dari luar lebih nyaman mereka di kapal daripada di hotelnya. Tapi pada awalnya itu yang dikelola oleh swasta itu per satu malam ini berapa? Setahu saya 1,5. 1.500.000 ya. Nah, harapan Bapak sebagai selaku pemerintah juga ya, bagaimana untuk dikelolakan oleh pihak pemerintah sendiri? Pemerintah daerah, sehingga nanti bisa mungkin semacam hostel sekitar 100 sampai 200 per malam, mungkin itu akan lebih menjamin lebih banyak orang yang akan tinggal di Setonda ini. Atas nama, Pak? Penta Permadi. Penta Permadi ya, Kepala SDN 2 Labuang Kenanga. Oh, siap.